Dr. Mahathir senaraikan tokoh cadangan anggota Majelis Pemulihan Negara. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad hari ini menyenaraikan nama-nama yang difikirkannya sesuai menganggotai Badan Alamegran Majelis Pemulihan Negara MPN khusus untuk menangani wabak COVID-19. Nama-nama yang disenaraikannya itu melibatkan tokoh-tokoh dalam pelbagai bidang merangkumi perubatan, ekonomi, perundangan, pendidikan, dan politik. Ini selepas Kerajaan PN menubuhkan Majelis Pemulihan Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan Menteri Penyelarasnya Tengku Zafrul Abdul Aziz. Menurut Ahli Parlimen Langkawi, cadangan MPN ini pertama kali dibentangkan olehnya kepada Yang di-Pertuan Agong pada hari Kamis 10 Jun lepas. Ketika saya memberi cadangan penubuhan MPN kepada Yang di-Pertuan Agong, saya telah berpikir secara amat mendalam keahlian badan itu yang saya yakin dapat membantu negara mengatasi krisis ini selain menyediakan rancangan jangka panjang pemulihan, katanya pada suatu kenyataan hari ini.